Diploma Perkuliahan Universitas Terbuka Sindang Indramayu, tentunya di kelas A ya. Hari ini ada yang berbeda nih, kita mau makan-makan. Kita lihat menu apa saja yang sudah tersedia. Yuk, kita lihat di sini ya. Oke, Mbak. Siapa yang bawa ini, Mbak Dede? Mbak Ella sini. Sini dong, Mbak Ella. Mbak Ella sini dong. Nah, ayo dong Mbak Ella. Mbak Ella, kira-kira ini namanya menu apa sih? Ini namanya tumis kangkung. Oh, tumis kangkung. Oke, bumbu apa saja yang sudah Mbak Ella siapkan? Bumbu rasa cinta. Wih, mantep. Yang kedua di sini, wow. Kita lihat Mbak Dede, sini dong. Di sini ada ikan goreng. Nah, Mbak Dede, yang bawa ikan goreng ini adalah Mbak Dede. Ikannya cantik-cantik ya, secantik yang bawanya. Mbak Dede, tolong ceritakan dong dari awal ini diambil dari mana? Belikah atau punya tambak sendiri kah? Ambil dari tambak sendiri. Tambak sendiri. Selain ikan, tambaknya isinya apa aja Mbak Dede? Udah. Lain kali boleh dong bawa udangnya. Berikutnya Mbak Rosi, sini dong Santi. Di sini ada rujak mangga. Rujak mangga ini buatan Mbak Rosi, asli dari Karangampel. Mbak Rosi ya, betul. Ini terbuat dari mangga apa? Ada mangga cengke, ada mangga gedong, ada harum manis. Oh iya sih. Kenapa sih Mbak, kok saya sedih karena bawanya sedikit ya? Saya takutnya nggak habis. Oh, kalau masalah rujak boleh dibuntel lah. Oh boleh, siap-siap. Terima kasih Mbak Rosi. Oke, selain itu di sini juga wow, ada sambal pete. Sambal pete ini buatan saya sendiri loh. Tentunya enak sekali. Dan juga selain sambal pete, saya membawa ini nih. Dage lonce. Wow, mantap banget kan? Oke, di sini juga ada siwang. Teh Iis. Teh, tolong jelasin dong siwang itu artinya apa? Siwang itu terasi bawang. Oh, terasi bawang. Katanya bikin sendiri? Iya, saya jemur terasi sendiri. Iya. Ini bawang sendiri. Oh, ini produksi Tete sendiri. Pantes aja ya, setiap saya duduk deket Tete kok bau terasi. Yang ketiga, di sini juga ada sambal. Siapa yang bawa nih? Mbak Kosia, sini dong Mbak Kosia. Wow, terasi Indramayu itu memang punya ciri khas tersendiri karena dibuat dari udang. Coba bahannya apa saja yang dibuat? Terasi sama cabai aja. Terasi sama cabai, terus rasanya pasti mantep ya. Terima kasih ya, Mbak. Oke, selain itu tentunya kita itu tidak hanya makan makanan yang berat saja, tapi di sini juga kita diimbangi dengan buah. Mbak Fani yang bawa buah, sini sayang. Di sini ada buah semangka ya. Buah semangka ini dalamnya itu hijau. Dalamnya merah. Ayo dong, Mbak Fani. Jadi Mbak Fani ini sengaja bawa semangka karena apa? Kita berlatihan ya. Mbak Fani ceritakan dulu. Beli berapa? 1 kilonya berapa sayang? 1 kilonya 7.000, nggak tahu. Wah, ini nggak bisa nawar ini. Ya, kalau saya yang beli pasti dapat 6.500. yang penting bukan masalah besar. Kita akan menjelaskan sama Mbak Rosi juga ya, bermacam-macam kerupuk ya, karena di sini kerupuknya berbeda-beda. Yang ini namanya kerupuk apa? Kerupuk ye ye. Ye-ye. Kenapa dinamakan ye ye? Kenapa ya kalau makan ye? Oh. Yang kedua ini kerupuk apa? Ini kerupuk pasir. Kerupuk pasir. Kenapa dinamakan kerupuk pasir? Karena ngegorengnya pakai pasir. Oh iya, boleh. Nah, yang terakhir ada kerupuk apa ini sayang? Ini namanya kerupuk Lembang. Kenapa? Apakah didapat dari kota Lembang? Kayaknya jalan-jalan dulu ke Lembang ya. Oh, ini jawaban yang gak bener ini. Oh iya, dari sirup, semuanya sirup, ini sirup. Iya, ada juga yang bawa sirup. Sirup ini bawa siapa? Mbak Rika ya? Mbak Fani, Fani sini dong.
kita jelasin. BC rasa jeruk. Nyari yang murah aja. Oh, jadi nyari yang murah. Ternyata ini apa ya? Apa namanya? Oh, jiwa sodakonya kurang. Oke, dari semuanya ini, iya dari semuanya ini tidak lengkap jika tidak ada nasi. Nasi ini yang bawa adalah Bapak Ucup Sarkucup ya. Nasinya dikemas dengan begitu cantik ya. Ada bawang gorengnya jadi kerasa kriuk-kriuk gimana gitu ya. Oke. Nah, semua ini kan tidak bisa kita langsung makan, tetapi harus memerlukan wadah. Wadah juga ada yang berpartisipasi untuk membawanya. Mbak Yuli, sini dong cantik. Mbak Yuli, sini sayang, apa saja yang Mbak Yuli bawa? Berbicara dong Mbak, jangan saya aja ya. Ada sendok. Gunanya untuk apa? Untuk makan. Oh, untuk makan. Yang ini untuk apa Mbak? Ini ada piring. Piring juga terbuat dari apa nih Mbak? Kenapa Mbak itu bawanya piring yang langsung ini, bukan yang berat gitu? Bawanya susah. Oh, bawanya susah. Bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Yuli. Oh iya, tidak ketinggalan ada gelas buat minum tadi ya. Tadi kayaknya ada suara-suara gesek gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Oh, Barika bawa apa? Oh, gelas. Barika sini sayang. Nanti enggak ada loh di syutingannya. Ayo dong. Barika ini bawa gelas. Beli di mana gelasnya? Beli di pasar. Kenapa mengambil ukuran yang seperti ini? Banyak. Oh, biar banyak. Kita mengingat ya, kata Bapak Usep tadi ya, bukan masalah besar kecilnya, tetapi hanya masalah durasinya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, semuanya sudah kita jelaskan. Kini saatnya kita serbu makanannya. Semoga semua ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin.